Hello everyone, berjumpa lagi bersama saya Choi Yongki di channel Yongki Simja. By the way guys, hari ini saya berada di Peak 2 atau Pantai Indah Kapuk 2 yang pulau baru dan sekarang udah banyak banget penghuninya. Oh ya guys, nggak jauh dari pancoran Peak itu ada Carnival Karaforo yang karakter dari NFT yang sekarang lagi viral banget di sosial media guys. Dan katanya di sana ada balon gede banget yang katanya harganya hingga 1 miliar rupiah. Wow, gimana guys? Wah, aku pun juga excited banget pengen kesana. Jadi let's go, kita kesana bareng-bareng dan melihat apa aja sih di dalam karnival itu tersebut. Let's go. Oke guys, sekarang saya udah berada di dalam Carnival Karaforo-nya. Dan lihat dong, balonnya gede, tapi bukan balon yang itu ya guys. Dan itu sebelahnya di icon dari pancoran Peak-nya itu. Tapi sekarang ini masih sepi guys. Biasanya itu rame, katanya sih rame. Kalau malam, sore gitu rame. Tapi ini posisi lagi sepi banget. Dan sekarang kita menuju melihat balon yang katanya gede banget di laut. Sampai sekarang aku belum melihatnya guys. Oh ya guys, dan ini yang saya maksud balon yang katanya harganya 1 miliar. Nah itu guys, yang ada di belakang aku itu katanya harganya 1 miliar rupiah guys. Wow, parah banget, gede banget gak sih, mantap. Nah gimana guys menurut kalian, komen di bawah ya. Oh iya guys, jadi Carnival Karaforo by NFT ini itu diadakan dari tanggal 25 Maret sampai tanggal 3 April mendatang gitu. Jadi kalau kalian pengen ke sini, buru-buru deh sebelum tanggal 3 April tersebut. Jadi pastikan kamu ke sini sebelum tanggal 3 April tersebut guys. Kalau malam itu pasti ramai banget, sore menjelang malam, karena ada kayak spot performa gitu, ada DJ dan lain live music gitu-gitu. Jadi, so, tunggu apa lagi? Let's go ke sini, guys.